Oke. Wah. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Kita berbeda kelas. Kelas itu diukur dari berat badan. Saya masih memprediksi Wilder karena di pertarungan pertama Wilder menang KO ronde ke 9 apa 10? 8 ya. Oke. Terus Wilder ini kan memang rasio kemenangan KO-nya hampir 100%. 95% hampir 100 gitu kan. Terus secara postur dia tinggi. Hanya memang tinju ini kan apa tidak bisa dihitung seperti itu juga, segala sesuatu bisa terjadi. Tapi apapun ceritanya, saya sepakat dengan pengamat tinju dunia bahwa Wilder lebih diunggulkan di pertarungan ini. Dan intinya Wilder saya yakin menang besok. KO atau? KO lagi. KO lagi. Ya. Mungkin lebih cepat. Ah, kalau lebih cepat justru belum tahu, tapi yang jelas KO lah. Saya memprediksi KO lagi. Siap. Oke. Okay. 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 Ada lagi. Ada lagi.